Pemirsa, puluhan kapal nelayan yang bersandar di Dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah, hangus terbakar. Sebelum api muncul, sempat terdengar ledakan yang keras dari salah satu kapal. Telah terjadi kebakaran hebat di sandaran Labuan Baterai. Kondisi kapal terbakar. Asap hitam pekat membumbung dari sejumlah kapal milik nelayan yang bersandar di Dermaga Wijayapura Cilacap pada Selasa petang. Kebakaran hebat ini sontak membuat panik para nelayan yang berada di sekitar dermaga. Apalagi sempat terjadi ledakan dari salah satu kapal yang terbakar. Ledakan yang terdengar kelas itu kemudian memicu kobaran api hingga merambat ke kapal lainnya. Sedikitnya ada 20 unit kapal nelayan yang terbakar. Ada suara ledakan besar, terus langsung api menyambar, Pak. Iya. Dari salah satu kapal, terus lama-lama kena. Kena. Ya. Kebakaran tersebut jam berapa mulainya, Mas? Sekitar jam 5. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Mulai ini terbakar berapa kapal, kata Mas? Mungkin lebih dari 10-20 aja. 20 kapal lebih ya. Hingga Selasa malam, regu pemadam kebakaran dari pemerintah kabupaten dan Pelabuhan Indonesia Cilacap masih terus melakukan pemadaman api. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran hebat tersebut. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah.